Buaya besar lepas ke sungai. Di sungai ini ada anak-anak yang sedang mandi. Mereka tidak tahu sungai tempat mereka mandi sekarang ada buaya raksasanya. Buaya ini sudah 2 hari tidak makan. Dia sangat kelaparan. Tiba-tiba anak ini tertarik ke bawah. Lalu muncul tinta merah di sungai itu. Pria dan wanita ini langsung panik. Pria ini ngelamun. Dia teringat bahwa anaknya izin untuk main di sungai. Ketika sesuatu muncul dari dalam sungai, pria ini spontan lari masuk ke dalam sungai. Pria ini mengira itu adalah anaknya yang telah dimakan oleh buaya. Mereka tahu bahwa ada buaya berkeliaran di desa mereka. Setelah menyelam ke dalam sungai, pria ini hanya menemukan seekor kambing. Pria ini kebingungan sambil melihat kepala kambing itu. Orang-orang di pinggir sungai meminta pria itu untuk segera keluar karena di dalam sungai itu berarti ada buaya. Pria ini pun langsung melempar kepala kambing itu dan keluar dari sungai. Untungnya anaknya ada di rumah dengan selamat.